Okey, setelah berlakunya penawanan ke atas kota Baghdad yang dilakukan oleh Hulagu Khan dan juga tentera Mongol pada waktu itu, so Hulagu Khan decide untuk pergi pula ke arah selatan, iaitu ke arah Syria. Dan kemudiannya setelah Syria pula ditawan oleh Hulagu Khan dan tentera Mongol, dia decide untuk pergi pula ke arah Gaza atau Palestin pada waktu ini. On the way dia nak pergi ke Gaza ini, Hulagu Khan ni dapat berita bahawa Meng Khan telah pun meninggal dunia. So dia pulang ke Karakorum untuk memilih the great new Khan. So pada waktu ini dia lantik Kit Bukha sebagai panglima perang untuk mengetuai tentera Mongol ini, dan kemudiannya Kit Bukha telah hantar satu surat kepada Sultan Saifuddin Mahmud Qutus ini. Dalam surat itu menyebut bahawa dia meminta Saifuddin Mahmud Qutus ini untuk mengambil iktibar daripada negara-negara yang telah berjaya ditawan oleh tentera Mongol ini. Sebab tentera Mongol ini, dia cerita dalam surat tu, dia kata kudanya laju, pedangnya sangat tajam dan tenteranya tidak tidur. Hang pun tahu yang tentera Mongol ini telah berjaya menawan banyak negara, banyak orang yang telah dibunuh oleh kami. So better ambil iktibar, ambil pengajaran. Saifuddin Mahmud Qutus ni bersama dengan dia punya penasihat-penasihat dia bincang apa yang nak buat. So sebelum tu kita kena kenal dulu siapa Saifuddin Mahmud Qutus ni. Dia ni waktu dia kecil ni sebenarnya dia bermula sebagai seorang hamba. Kemudian dia dibeli oleh seorang ulama dan dibesarkan oleh seorang sultan ulama, seorang raja ulama yang bernama Izzuddin Abdissalam. Izzuddin Abdissalam ni bukan calang-calang. Dia ni satu ulama besar pada waktu itu. Setiap hari dia akan berceramah tentang jihad. Setiap hari jihad, jihad, jihad. Dia nak mendidik satu pendirian masyarakat pada waktu itu tentang Asrul Futuhat yang kerap kali dilakukan oleh Khilafah Umayyah dan juga Khulafatul Rashidin. So kemudiannya Saifuddin Mahmud Qutus ni dia membuat keputusan untuk berperang. Dia tak nak bayar ufti kepada tentera Mongol. Dia tak nak serah diri kepada tentera Mongol. Kit Bukha ni bersama dengan 10,000 tentera ni mara ke arah Palestin. Sebab dia dapat tahu, dia dapat satu intelligence mengatakan bahawa tentera Baibas, iaitu seorang panglima yang kemudiannya dilantik oleh Saifuddin Mahmud Qutus ni untuk pergi ke arah Acre. Kemudian diorang ni intercept dekat situ, berlakulah Perang Ain Jalut. So Baibas ni atau nama sebenar dia adalah Ruknuddin, dia mengarahkan tentera Islam pada waktu itu untuk memanah tentera Mongol ini dan berundur perlahan-lahan. Tujuannya untuk dia rejoin balik dengan tentera yang berada di Lembah Ain Jalut yang diketuai oleh Saifuddin Mahmud Qutus ni. So berlakulah panahan ke atas tentera Mongol. Pada waktu ini tentera Mongol ini ada 12,000 orang. 10,000 tentera Mongol dan 2,000 daripada tentera Kristian, tentera Crusade yang memang dah dendam lama dengan tentera Islam ni lah. So tentera Mongol yang terdiri pada Georgian dan Armenia ni, diorang ni dah tahu keadaan Jerusalem pada waktu itu. Diorang ni sangat pakar dan diorang ni lead tentera Mongol pada waktu itu. So diorang bergerak sampailah berada di Lembah Ain Jalut ni. So di Lembah Ain Jalut ni, tentera Mongol melakukan serangan pertama ke atas flank kanan orang Islam dengan sangat hebat, sehingga tentera Islam berada di flank kanan ni hampir musnah. Kemudian Baibas yang berada di flank kiri, dia hantar reserve army untuk bantu, untuk tolong tentera Islam berada di flank kanan. Kemudian keadaan mula stabil. Kemudian pada waktu ini tentera center orang Islam dan tentera flank kanan serang habis-habisan tentera Mongol, sehingga tentera Mongol ni diorang buat satu taktik perang yang dipanggil sebagai feint retreat. Feint retreat ni adalah satu taktik perang yang sangat famous dalam ancient war. Kita boleh tengok dalam Battle of Cannae atau Perang Cannae ni yang dilakukan oleh Hannibal Barca. Diorang ni juga pernah implement atau enforce taktik perang feint retreat ni, dan juga kita boleh tengok Khalid Al-Walid juga famous dengan taktik perang ini. Tapi disebabkan oleh pengalaman yang cukup banyak oleh Saifuddin Mahmud Qutus dan juga Baibas ni, diorang arahkan tentera diorang cakap hang jangan pandai-pandai nak bergerak ke depan, hang tunggu sampai diorang serang balik. So pada waktu itu tentera Islam tak termakan umpan feint retreat ni, dan juga diorang tunggu tentera Mongol untuk mara pula ke depan. So berlaku sekali lagi serangan oleh tentera Mongol. Mereka mula serang di bahagian flank kiri tentera Islam pada waktu itu. Planningnya adalah untuk encircle orang Islam daripada bahagian kiri hinggalah pergi ke bahagian belakang. Tapi planning ni tak berjaya disebabkan pada waktu itu tentera Islam sangat-sangat moralized dan motivated. Disebabkan pada waktu itu Saifuddin Mahmud Qutus ni dia jerit satu war cry yang sangat kuat. Dia cakap
wa islamah, dia jerit-jerit ni sampai orang Islam pada waktu itu sangat semangat. Diorang serang habis-habisan tentera Mongol sehingga akhirnya tentera Mongol ni tinggal last reserve line ni je. So Kit Buka ni hantar last reserve line ni untuk mara ke depan, dan dia juga turut join perang tu. Waktu tu dia join juga dalam skirmish tu. Dalam skirmish tu Kit Buka ni telah mati dan tentera Mongol ni mula hilang arah, dan akhirnya di dalam perang Ain Jalut ni tentera Islam Mamluk ni berjaya memenangi perang ke atas tentera Mongol. So ini adalah satu perang yang berjaya menyelamatkan tentera Islam dan umat Islam pada waktu itu. Dan juga ada sesetengah sejarawan bagi tahu di dalam perang ini katakanlah kalau orang Islam kalah, sebenarnya next target tentera Mongol ni sebenarnya adalah orang Kristian, sebab diorang dah berjaya encircle Rome pada waktu itu. Ini adalah satu perang yang sangat penting, satu perang yang berjaya menyekat kemarahan tentera Mongol ini. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.